Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membuka CBD Mio tanpa tracker. Saya biasanya bermodalkan baut ini saja dan pipa ini. Saya hanya bermodalkan ini saja. Gimana caranya? Sebelum lanjut, mohon bantu channel saya dengan mensubscribe channel saya. Yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang banyak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, stepnya begini. Untuk membuka puli yang primernya ini, bermodalkan baut ini aja, kita cukup menempelnya di sini. Usahakan cari yang giginya yang banyak, jangan yang sedikit seperti ini. Nah, ini banyak. Dan ganjalkan di sini. Oke, seperti ini. Ingat, usahakan cari gigi-gigi yang banyak biar dia bisa menahan lebih kuat. Takutnya kalau yang satu ini bisa patah. Oke, ujung ini dan ujung ini dipertemukan, atau dibalik juga bisa, terserah. Ujung ini juga bisa, terserah nanti mau bagaimana bagusnya. Oke, kita coba. Buka. Oke, yang primernya saya terbuka. Sekarang saya akan membuka yang sekundernya. Saya biasa bermodalkan ini. Ini cukup kita ganjal di sini. Cukup pakaikan pipa ini saja. Cara seperti ini. Jadi ketika dibuka seperti ini. Seperti ini dia tertahan. Banyak oleh pipa. Kita lapisin kain dulu biar tidak merusak peleknya. Oke, ya begitu. Kita coba buka. Oke, terbuka. Oke, sudah terbuka. Nanti jika ingin memasangnya tinggal dibalik saja. Nanti saya akan berikan contoh.
gimana caranya? Saya akan membersihkan kapas gandanya dulu dan melihat luar di dalamnya ini apakah masih bagus atau tidak. Sekarang proses pemasangan, gimana cara pemasangannya? Sekarang kita balik, ini kita kasihkan di bawah seperti ini. Ingat, cari gerigi yang paling banyak. Ini gerigi paling banyak, kita tempatkan di bawah. Kita ganjal seperti ini. Oke, seperti ini kelihatan. Ketika diputar dia tertahan. Kita coba kerasin. Ganjal lagi. Oke, dia tertahan. Oke, cukup keras. Sekarang ini kita kerasin. Ini kita pasang. Yang ini kita balik. Ini awalnya di atas, kita posisikan ke bawah. Seperti ini. Kira seperti ini. Kita kasihkan lap. Iya, pelangnya tidak rusak. Kita ganjal di sini. Oke, cukup. Sudah keras. Oke, cukup mudah untuk membuka CVT primer dan sekundernya, cuma menggunakan ini dan pipa tadi dan pipa seperti ini. Cukup mudah, tinggal dua alat seperti ini aja. Tidak perlu menggunakan tracker. Oke, cukup sekian video saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.